Sederolon petugas gabungan dari DLHK3 bersama tim terkait di Banda Aceh melakukan operasi tangkap tangan terhadap warga yang membuang sampah sembarangan. Dari penertiban di sekitar Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, petugas mengamankan 6 warga dan 10 pedagang. Belum saya dengar, tapi ini baru saya dengar, minta saya langsung perbaiki, langsung kita roba. Ya kan? Apalagi kami ini orang cukup ini, dan lebih-lebih. Malu lah kita. Mereka yang terjaring OTT ini kemudian langsung diproses dengan menjalani sidang tindak pidana ringan yang digelar di Komplek Taman Sari. Pelanggar dijerat dengan Kanun Kota Banda Aceh nomor 1 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah. Meski demikian, Syederalun, pelanggar baru sebatas ditegur dan diminta memberi pernyataan untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya. Jadi, untuk kali ini juga kita belum melakukan sanksi. Jadi, karena kita akan lakukan sanksi karena yang tadinya kita merencanakan melakukan perintah sanksi karena ada kita gabung dengan penindakan kekuatan ini, maka karena pernah kita lakukan tangkap tangan. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi On TV.